Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Widyo dengan membahas TV Sharp, merek Sharp ya. Ini warnanya nggak ada ini. Entar ada warna, entar ada ini. TV-nya merek Sharp ya. Langsung aja ini Bang Widyo. Tapi sebelum Bang Widyo bekerja, untuk adik-adik di rumah yang lagi nonton Bang Widyo, jangan lupa ya, subscribe ya. Ting, masuk sudah. Ini ada pantun sedikit ya. Jalan-jalan di utara kutub, sambil dengar suara radio. Ayo kita klik di YouTube, karena di YouTube ada Bang Widyo. Masuk ya. Ayo kita kerja. Sekarang kita coba dulu TV-nya. Apa benar warnanya nggak ada ya? Kita lihat dulu apa benar nih warnanya. Katanya nih ada, entar enggak kata orangnya gitu. Nah, ini ada warnanya ya. Ini ada warna. Apa entar panas kemungkinan hilang warnanya gitu. Nah, kita belum lacak ini. Ini masih asli. Nah, ini masih asli, mesin TV-nya juga asli ya. Coba kita pindah-pindah. Satu, tiga, enam. Ini nomor kode SAP 136 ya, pakai remote joker. Oh, ini bagus ini warnanya ini. Nah, ini karena antena ya. Nah, antenanya di rumah Bang Widyo jelek, sinyalnya juga pun jelek. Mungkin panas ya, hilang warnanya. Kalau warna ini memang agak sulit sekali nih, kalau warna. Sebab warna ini sangat-sangat pekah sekali. Coba kita cek dulu. Nah, coba terus diperlihatkan ya gambarnya. Nanti Bang Widyo cek nih, katanya hilang-hilangan gambarnya, warnanya. Ya, benar sekali. Kalau udah panas, dia tuh mau hilang-hilang ya. Ini klip kami, kamera kami. Keber-keber dia nih. Ini bukan TV-nya ya. Kamera kami, mungkin pantulan dari lampu mungkin. Ini kan ada warna ya, ntar hilang warnanya. Ya, sekarang kita acak penyakitnya biar nggak lama-lama. Masalah warnanya sangat-sangat sekali ya, masalah warnanya. Kita cek dulu barangkali ada. Ini ada bandrek-bandrek gini nih ya. Ini enggak boleh di bandrek-bandrek gini ya, pantesan ini. Ini kelihatan ya. Ada R, ini R-nya. Ini. Di bandrek-bandrek mungkin sama teman-teman kita yang kurang paham masalah warna mungkin. Pantesan orangnya bilang, "Bang, udah dibawa ke bengkel," katanya. Nah, ini ya di bandrek-bandrek ini ya. Ini R-nya ini. Di bandrek-bandrek. Oh, ini dia nih. Nomornya 39K ini. Nggak boleh dikasih-kasih gini ya. Harus yang asli warna ini. Jalur-jalurnya nggak bisa di bandrek-bandrek gitu. Ini Bang Widyo coba sambung lagi. Jadi diaslikan ya. Barangkali padahal ini ndak ada yang rusak sebenarnya nih. Cuman ini dah di bandrek-bandrek ini. Ndak boleh ya kalau warna di bandrek-bandrek ini. Ini sangat pekah sekali warna. Mungkin kalau jalur-jalur yang lain, kerusakan yang lain bisa di bandrek sedikit ya. Tapi jangan banyak-banyak ya.
Nah, kita cek-cek dulu setrum-setrumnya gitu ya. Ini merek Tipisap nih, warnanya hilang-hilangan ya, entar ada entar enggak. Nah, ini kalau warna tidak bisa dites pakai apometer. Nah, kita memperkirakan aja. Nah, setrum pakai tangan ya, setrum pakai tangan satu jari. Nah, kita klik bagian warnanya yang mana, klik klik bagian mana ya, nanti dia ketemu. Apabila ada yang hilang warnanya hitam putih atau timbul warnanya, kita gini ya, kita tekan. Nah, ini kok tampil warnanya. Nah, berarti ini dah jalur warna ya, jalur color ya, color ya. Nah, ini enggak ada yang rusak nih. Mungkin di bandrek-bandrek ya, sama teman-teman kita mungkin yang kurang paham gitu. Nah, ini sekali lagi Bang Widyo mengajari adik-adik di rumah, jangan sekali-kali membandrek-bandrek TV ya. Nah, kalau untuk warna tapi ya, tapi kalau untuk kerusakan yang lain bolehlah, bolehlah dibandrek-bandrek gitu. Nah, tapi itu pun tidak kuat ya, tidak kuatnya. Nanti dibawa ke rumah orangnya, loh kok balik lagi rusaknya. Nah, kan kurang bagus jadinya ya. Ya ini udah dah nih, mungkin gak ada dah nih, hanya di bandrek yang tadi itu mungkin kelihatan nih. Nah, kita coba dulu ya, ini asli dah nih ya. Nah, ini asli dah ya. Nah, gak di bandrek-bandrek ya. Rusaknya cuma itu tok, mungkin karena gangguan di bandrek-bandrek gitu ya. Aneh ya. Ini kita langsung ya, langsung aja ya, kita tes fungsi suara Rahim. Ini lebih bagus dia nih warnanya ya, lebih bagus ya. Lebih bening deh ya. Ini sinar kamera kami nih. Mungkin lampu apa-apa ini. Coba tes dulu. Masih ya. Nah, ini kontras. Coba kontrasnya dikecilkan. Kontras. Oh ya, gitu deh ya. Pantulan berarti ya. Pantulan dari kamera kami. Ini kontrasnya Bang Widyo kecilin, ndak ber, ndak kayak gitu deh ya. Nah, dibesarin dikit ya. Ya, biar ndak kebar-kebar ya. Wih, enak sekali gambarnya nih. Green Box. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan. Ya. Ini apa ini? Trans TV ya, luar biasa. Video service. Ya, sampai di sini dulu Bang Widyo mengasih adik-adik pelajaran ya. Cara mengetes warna, jangan sampai kayak yang tadi ya, dibantu-bantu sama air lain. Nah, itu tidak boleh ya. Mungkin kalau kerusakan yang lain bisa ya. Ya, sebagai penutup Bang Widyo, akhir kata ya, pantun sedikit Bang Widyo. Bermain-main ke tukang televisi. Bang Widyo mohon permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.